Cakung ini ada di Hadikoh Al-Azhar namanya. Dan baru kali pertama nih selama 6 bulan Umi di Mesir, baru kali pertama Umi diajak ke Hadikoh Al-Azhar ini. Dan kebetulan kita ada nge-tag video untuk Indonesia 1 ke Kuala Lumpur 1. Nah, katanya anak angkat Umi ini di sini lebih asik tempatnya. Oh, ternyata memang asik gitu loh. Dan cukup asri, hijau, seger, udaranya seger dan nyaman gitu. Kayaknya yang lagi patah-patah hati cocok di sini deh kayaknya. Cari inspirasi baru. Oke guys, ikuti perjalanan Umi di Hadikoh Al-Azhar. Kali ini Ocit di Hadikoh Al-Azhar dan masya Allah pemandangannya indah dan bagus tentunya. Jadi kayak teman-teman mau cari suasana yang tenang belajar di sini lumayan mendukung. Dan teman-teman semua yang mau kesini, yang berazam ingin kesini, teruskan dan tetap fokus belajar dan gapai semua mimpi. Karena datang ke sini itu adalah sebuah pemberian yang amat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita bisa bertemu dengan masyaikh secara langsung, bisa belajar dan mengambil ilmu-ilmunya dari mereka. Dan teman-teman semua, terus doakan Rashid, mudah-mudahan Rashid istiqomah, mudah-mudahan Rashid bisa menjadi ulama besar hingga nanti pulang ke Indonesia. Dadah. Menenangkan otak mereka ketika mereka sudah puyeng dengan segala urusan di kampus. Luar biasa, terbaik.